video wanita Cina tanpa lengan jadi viral. Wanita tanpa lengan berusia 27 tahun dari Cina Timur ini telah memenangkan hati banyak netizen karena cerita inspirasionalnya tentang rintangan yang ia hadapi setiap hari dan bagaimana ia mengatasinya. Yang Li, penduduk asli Bengbu dari Provinsi Anhui, terluka saat ia berkontak dengan kabel tegangan tinggi saat ia berusia 4 tahun. Hal ini menyebabkan amputasi di kedua tangannya. Sejak kecelakaan tragis, yang mengajari dirinya sendiri bagaimana menggunakan kakinya untuk melakukan hal-hal yang paling banyak menggunakan dua tangan untuk dilakukan, seperti memakai make up, makan dengan sumpit, dan bahkan memikat dirinya sendiri. Yang juga belajar bagaimana menulis dengan cara ini. Dan dia menjadi berita utama untuk menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi Cina di tahun 2007 dengan kakinya. Setelah menyelesaikan kuliah, yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan yang lalu, yang mulai live streaming dan meluncurkan saluran dengan video inspirasional yang memberitahu pengikut tentang hidupnya dan menunjukkan kepada mereka bagaimana ia mengelolanya setiap hari. Channel Yang dengan cepat mengumpulkan lebih dari 900 ribu penggemar, membuatnya mendapatkan gelar seperti Adik Inspirasional Cina dan Miss Positivity. Sebagai tanggapan atas ketenaran virusnya, dia mengatakan meskipun dia cacat, dia bahagia dengan kehidupannya dan berharap masyarakat lebih fokus pada orang-orang penyandang cacat.